Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini adalah bab 4 poligon matematik tingkatan 2. Standard pembelajaran menghuraikan sifat geometri poligon sekata menggunakan pelbagai perwakilan. Okay, yang pertama kita nak mengenal poligon sekata. Okey, poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Poligon sekata mempunyai sudut pedalaman yang kongruen. Okey, ini adalah contoh poligon sekata di mana sisinya sama panjang. Okey, segitiga dan seterusnya hexagon. Okey, poligon tak sekata pula ialah poligon yang tidak semua sisinya sama panjang. Okey, contoh seperti segi empat tepat, anak panah, dan juga segitiga sama kaki. Okay, seterusnya, menentukan paksi simetri. Bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata adalah sama dengan bilangan sisi poligon tersebut. Okay, ini khas untuk poligon sekata. Okay, contoh poligon sekata bagi gambar segitiga ini. Okay, ada tiga sisi, maka paksi simetrinya ada tiga. Okay, apa dia paksi simetri? Contoh bila cikgu lipat, segi tiga ini kiri ke kanan, cikgu lipat di tengah ini, jadi dia akan dapat sekata seperti itu. Okey, ini baru yang pertama. Okey, yang kedua seperti ini, okay, lipat di sini dan yang ketiga di sini. Okey, maksudnya bucu bertemu bucu, ngam-ngam. Okey, dan seterusnya kalau cikgu ada gambar hexagon, okey, cikgu lipat pada line ini, maka akan dapat seperti ini. Okey, tapi kalau ianya telah dinyatakan ianya poligon sekata, anda tidak perlu membuat garisan inilah. Okey, tak perlu lipat. Terus beri saja jawapan. Kalau ini hexagon, jadi jawapannya 6 paksi simetri. Okey, ini cikgu buktikanlah betul ke dia 6, yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey, bagi poligon tak sekata, bilangan paksi simetri harus diterokai dengan kaedah lipatan. Okey, kita perlu lipatlah. Okey, seterusnya, untuk standard pembelajaran membina poligon sekata menggunakan pelbagai kaedah dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak membina poligon sekata menggunakan alatan geometri. Okey, yang pertama sekali, kita akan bina segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 cm. Okey, cikgu akan keluarkan alatan geometri yang perlu digunakan. Yang pertama, pembaris dan seterusnya adalah jangka lukis. Untuk panjang sisi 6 cm, kita gunakan pembaris dan buat satu tembereng garis. Okey, yang lebih dari 6 cm. Sebab ini sisinya 6 cm. Eh. Okey, katakanlah 8 di sini. Okey, kemudian cikgu ketepikan pembaris ini. Okey, dan cikgu tandakan satu titik A. Okey, di sini cikgu letak A. Eh. Okey, kemudian okay, cikgu akan gunakan jangka lukis ini. Dan ambil pembaris, okey, cikgu akan ukur 6 cm. Okey, ngam 6 cm di situ. Okey, setelah kita ukur, langkah seterusnya kita ambil jangka lukis ini, letak jarumnya di A itu. Okey, kemudian kita buat lengkok. Okey, sampai atas. Okey, kemudian kita labelkan lengkok yang terkena ini tadi dengan garis ini, kita labelkan sebagai B. Okey. Lepas tu kita ambil jangka lukis ni tadi dan kita letak dia, jarumnya kita letakkan di B. Okey, setelah jarum letak di B, maka kita akan sambung garisan ini. Okey, jadi kita nampak kan bentuk macam tu. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita ambil pembaris semula, sambungkan titik persilangan yang di atas ini, okey, dengan B dan juga A lah, okey, itu, okey, dan satu lagi, okey, di sini titik persilangannya dengan A, letak betul-betul pada titik persilangan. Okey, siaplah segitiga kita. Okey, seterusnya kita nak bina segi empat sama bersisi 5 cm. Okey, jadi langkah pertama kita akan buat juga tembereng garis. Okey, ini 5 cm kan? Jadi cikgu mulakan dengan garis yang panjang dulu.
Okey, dan cikgu tanda di sini sebagai A. Okey, cikgu tanda di sini sebagai A. Okey, kemudian cikgu akan ukur. Okey, jangka lukis ini 5 cm. Letak jarumnya pada sifar dan kita ukur 5 cm. Ni biar tegak. Okey, mesti tegak. Kalau tak nanti tak tepat. Okey, 5 cm macam tu. Okey, jadi kita akan gerakkan jarum ini. Letak jarum di A. Okey, kita tanda di sini sebagai B. Tak perlu macam tadi ya. Tadi lengkok panjang kan. Yang ni tak perlu, sikit saja. Okey, sebagai B. Okey, seterusnya apa nak buat? Kita perlu bina satu garis serenjang dengan AB yang melalui titik A. Okey, garis serenjang ni maksudnya 90 darjah lah. Jadi dekat A ini. Okey, sekarang ni cikgu nak buat garis serenjang. Jadi cikgu perlu, okey, buat letak jarum di A. Kemudian buat up kiri kanan macam ni. Macam tu kan, kiri kanan ada senyum macam tu. Okey, pergi jarum tu dekat ni tadi eh. Dekat mana arc yang kita baru buat ni, kita akan letak jarum. Selalu pembinaan geometri macam tu lah. Okey, ni awak buka besar sikit. Dan naikkan ke atas. Ini letak jarum. Naikkan ke atas. Okey, buat arc di atas ini. Satu. Kemudian, okey, dah. Tak perlu panjang sangat eh. Kemudian jarum letak pula di lengkok yang kedua ini. Sama juga. Menuju kepada lengkok yang kita dah buat tadi untuk kita dapatkan titik persilangan. Dah dapat macam tu, awak guna pembaris dan sambung. Okey, jadi kat sini kita sambung. Okey. Okey, dah sambung macam tu. Okey, kita akan ukur kembalilah 5 cm. Sebab dia nak sisi 5 cm tadi kan. Okey, jadi sama je. Ukur balik 5 cm. Letak di A, titik A. Naikkan ke atas dan tanda. Okey, di situ. Jadi dekat situ 5 cm lah. Okey, dia punya tinggi. Okey, dah dapat ni line di sini. Okey, kita dah dapat lengkok dekat sini. Jadi ini kita label sebagai D. Seterusnya, jangka lukis. Ni, tadi ukuran 5 cm cikgu tak ubah kan? Okey. Dia tak ubah, kita boleh letak dekat D, buat lengkok sini satu. Okey, kemudian letak bawah pula dekat B pun sama, bawa naik atas untuk dapatkan titik persilangan seterusnya. Okey, dah ada. Di sini kita letak C. Okey, jadi ambil pembaris dan sambung. Okey, lengkapkan sahaja gambar ini. Okey, sambung. Dapatlah segi 4. Okey. Okey. Dapatlah kita segi 4 bersisi 5 cm. Okey, seterusnya aktiviti seterusnya ialah bina sebuah heksagon sekata bersisi 7 cm. Okey, bila kita nak lukis heksagon sekata, kita perlu mulakan dengan satu bulatan. Okey, kalau ini bersisi 7 cm, jadi bulatannya berjejari 7. Okey, cikgu akan keluarkan jangka lukis dan sama je dengan pembaris. Okey, cikgu akan ukur 7 cm. Okey, sekarang ni kita akan buat bulatan berjejari 7 cm. Okey, ini dia 7 cm. Kita akan mula letak, okey. Satu tanda kat sini eh. Cikgu tandakan. Okey, katakan dekat sini cikgu letak A. Okey, kemudian 7 cm ni tadi cikgu tak ubah kan? Okey, dekat cikgu tak ubah, cikgu guna sahaja. Letak dekat titik A, cikgu pusing, pergi dekat line ni. Lilitan bulatan ni tanda yang pertama. Dekat titik ni juga, tanda yang kedua. Okey, next. Sama saja. Okey, tanda dia panjang ni kan, tertarik. Okey, 3, 4. Okey, jadi ada 6 tanda dekat lilitan tersebut. Okey, jadi apa perlu kita buat sekarang ialah kita sambung sahaja. Okey, sambung antara semua persilangan ini. Okey, sambung sampai selesai. Okey, dapatlah kita heksagon sekata.
Ini kalau dia kata dia nak awak bina hexagon A, B, C, D, E, D, E, F lah. Tapi kalau dia tak nyatakan, okey huruf ni tak apa. Biarkan dia kosong tanpa huruf pun tak ada masalah. Okey, itu sahaja video untuk kali ini. Sekiranya ia memberi manfaat, sila share, like dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Sekian, terima kasih.